Bupati, Ibu Bupati. NKRI. NKRI. Pola tambang. NKRI. 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 Pola tambang. NKRI. Al-Fatihah. Wabillahi hasanah. Kepada Tuhan hasanah kau wabillahi benar. Subhana rabbika rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan Menteri ESDM Bapak Ignatius Jonan yang telah menandatangani memberi rekomendasi perizinan tambang di Kecamatan Silo, Blok Silo yang terdiri dari Desa Pacet Mulurjo dan Desa Sekitar. Oleh karena itu, di tengah kesibukan beliau di tengah-tengah kita, perlu kami sampaikan atas nama masyarakat Kecamatan Silo, saya selaku kepala desa Pak keberatan dan menolak dengan banyak keputusan Menteri ESDM tersebut. Pertimbangannya, masyarakat kami terutama Desa Pace dengan jumlah penduduk 20.000 jiwa merasa terancam nyawanya, merasa terancam tempat tinggalnya. Oleh karena itu, tanpa bermaksud untuk melawan pada pemerintah pusat, dengan berat hati dan penuh semangat kami menolak keputusan Menteri ESDM tersebut. Kami berkumpul di sini memohon perlindungan kepada Dandim, memohon dukungan dan perlindungan kepada Jari Kejari, memohon perlindungan dan dukungan kepada Bapak Kapolres agar cita-cita masyarakat Pace ini selalu didukung dan bukan dianggap anarkis oleh pemerintah, menciptakan rasa damai bagi rakyat. Saudara-saudara sekalian, tentunya kehadiran Bupati di sini akan ada banyak memberikan masukan-masukan kepada kita bersama, dan harapan saya Ibu Bupati menolak secara tegas di hadapan kami kalau perlu dengan secara tertulis, karena saya yakin Ibu Bupati akan dua periode selama menjabat menjadi Bupati untuk menjadi dasar saya bahwa Bupati Ibu Faida menolak keberadaan tambang di Kecamatan Silo demi keselamatan nyawa rakyat Silo. Mungkin cukup sekian sambutan dari kami dengan segala kerendahan hati. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, terutama kepada Ibu Bupati. Seakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.